Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan soalnya. Bila massa 1 atom karbon 12 sama dengan 1,99 kali 10 pangkat min 23 gram dan ARX, massa atom relatif X sama dengan 60, maka massa rata-rata satu atom X adalah berapa gram? Oke. Kita tahu bahwa satu satuan massa atom itu merupakan 1/12 kali massa satu atom C12 ini. Konsepnya ini, jadi 1 SMA atau 1 atomic mass unit itu 1/12 kali massa 1 atom C12. Berarti sama dengan berapa? 1/12 kali massa 1 atom C12 ini. Sekali 1,99 kali 10 pangkat min 23 gram. Oke. Okay. Nah, kalau ada ARX sama dengan 60, itu maksudnya massa atom relatif X sama dengan 60, itu berarti 60 SMA. Ya, kalau ditanyakan ini berapa gram, ya, dikonversikan menjadi gram ini, ya berarti 60 kali 1/12 kali 1,99 kali 10 pangkat min 23 gram. Ini kalau kita hitung ketemunya 9,95 kali 10 pangkat min 23 gram. Itu kalau ARX dinyatakan dalam satuan gram. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.